jangan sampai yang kita lakukan penangkapan Anda nanti akan menyesal. Kalau kita telah melakukan penangkapan, ya ada salah dia. Selama setelah live. Ya saya minta bisa bubar dengan tertib. Ya sudah sekalian. Jangan ada perlawanan kepada petugas. Karena itu melanggar hukum. Saya ingatkan lagi. Jangan ada pelemparan. Ya jangan ada pelemparan. Itu yang melempar cuma di tadi. Ya ditangkap orangnya. Kalau ada pelemparan tadi, tangkap itu. Oke, para petugas terus berjalan. Di depan sana masih ada lagi pemblokade jalan oleh yang dilakukan oleh warga, dan petugas datang untuk menghentikan pemblokade tersebut. Itu terdengar suara dari warga. Bekas apa BP sudah dibersihkan ya jalannya. Dan jalannya bekas dibakar, yang ban-ban yang dibakar dibersihkan. Ini warga. Maju. Situasi cukup mencekam. Supaya ya membubarkan diri dengan tertib, karena di belakang saudara-saudara terang melanggar hukum. Buka pintu dan ada pelemparan. Iya. Buka minum bang. Air untuk cuci muka nih. Buka minum. Mau minum? Iya baju itu. Minum. Gini situasinya, rekan Tribun Batam, bisa Anda saksikan layar kaca. Kompi! Situasi di saat ini. Dan sana warga. Perhatikan di depan. Agar membubarkan diri.